Et ce bâtiment qui est un caisseur. Et voilà, c'est bien qui est à. Alors, c'est pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asisten Mom. Oke, sobat semua yang berbahagia, kali ini Asisten Mom akan membagikan video ya, sedikit tentang bunga cicak ya, putih ya. Ini tergolong bunga tulang ya, sebangsa itu. Depan ini cicak yang warna putih, juga ada juga yang berwarna hijau sobat semua. Cuman kali ini Asisten Mom akan membagikan tentang video yang dulu sudah saya videokan tentang pengembang biakannya, dan ini ada hasilnya sobat semua. Dan akan kita pajang untuk menghias di gazebo. Oke, langsung kita ambil dulu sobat semua. Kita bawa ke gazebo dulu. Oke. Nah, kita taruh sini sobat semua. Sebelum kita pajang, jadi kita poles dulu. Dan kali ini saya sudah menyiapkan buat wadahnya, jadi piringan yang sudah saya kasih pasir ya sobat semua. Juga untuk yang ini akan saya kasih di sini bebatuan putih atau pas jari pasir yang putih ini. Sudah siap dan akan saya lakukan. Jadi hanya ini supaya nanti agar terlihat lebih cantik ya. Selain itu kalau kita siram juga tanah di tanamnya tidak mengotori lantai kita. Oke sobat semua, simak terus videonya. Oke sobat semua, kita geser. Jadi langsung saja kita taruh seperti ini. Batuannya kita taruh selesai satu. Jadi piringan ini nanti bisa ada tiga ya.
akan saya lakukan jadi 3 piring. Ada 3 pot kecil sobat. Batunya juga bisa untuk menekan atau meminimaliskan tumbuhnya gulma. Tinggal satu lagi sobat semua. Kita ambil rumputnya dulu. Kira-kira seperti ini semua. Jadi tinggal satu. Dulu sobat semua. Nah, oke sobat semua, selesai sudah yaitu penataan bunga zigzag putih ya, di piring atau di piring bunga ya, untuk menghias bisa di dalam ruangan atau di taman, bisa di gazebo juga bisa sobat semua. Oke, semoga bermanfaat dan terhibur sobat semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.